Silakan. Iya, dengan siapa dari mana Bapak? Silakan. Iya, silakan Pak. Dari mana Bapak? Halo Bapak. Assalamualaikum Pak. Sudah masuk Bapak, silakan. Waalaikumsalam Pak. Ya, silakan Pak. Dari mana Pak? Dari Pasaman Pak. Dari Pasaman Sumatera Barat Pak ya? Sumatera Barat. Betul Pak. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Syahril Pak. Pak Syahril, silakan Bapak ke pertanyaannya Bapak. Ini masalah zikir Pak. Iya, silakan. Apakah zikir itu ada empat macam? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Apakah zikir itu bisa dilanjutkan berangkaian Pak? Iya, maksudnya empat zikir itu dibaca bersama gitu Pak ya? Iya Pak. Baik, baik, terima kasih Pak Syahril di Pasaman. Terima kasih Barakallahu Fiik atas interaksi Bapak di sore hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Bapak yang ada di Pasaman, ya Sumatera Barat. Tentunya Bapak ya, membaca zikir-zikir seperti itu bisa sendiri-sendiri dan bisa sekaligus. Iya. Kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa empat kalimat ini adalah termasuk kalimat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah memerintahkan kita untuk memperbanyak ya ucapan-ucapan ini. Karena ia termasuk di Rasul Jannah, yaitu tanaman surga. Oleh karena itu Nabi Ibrahim ketika bertemu dengan Rasulullah SAW di saat Isra Mi'raj ya. Beliau berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, akri ummataka minni salam. Wahai Muhammad, sampaikan salam dari umat dariku untuk umatmu. Wa akhbirhum anna al-jannata tayyibat turbah wa anna ma'aha wa anna kabarkan kepada mereka bahwasanya surga itu kata Nabi Ibrahim ya, tayyibat turbah. Bagus ya tanahnya. Dan airnya itu segar. Wa anna ghirasaha. Dan bahwasanya tanamannya itu subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa anna qi'an. Dan bahwasanya surga itu masih berupa apa? Ya tanah. Ya. Yang datar. Yang belum ada tanamannya. Dan bahwasanya tanamannya itu adalah subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Ya Rasulullah mengabarkan bahwa tanaman-tanaman surga itu kita sendiri yang menanamnya. Yaitu dengan banyak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya subhanallah. Maka dari itu Bapak perbanyak ya dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau kita mau melakukannya dengan jenis lain, yaitu dengan mengucapkan subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, maka itu pun ada hadisnya. Dari hadis Asma bintu Abi Bakar, dari hadis Asma bintu Umais kalau tidak salah, seingat saya ya, bahwa atau Khawlah saya lupa, ia sedang duduk kemudian lewatlah Rasulullah SAW lalu beliau berkata, wahai Rasulullah, ya, sesungguhnya aku sudah tua dan aku tidak kuat, ya, aku sudah lemah. Maka kabar berikan kepadaku amalan yang bisa aku amalkan ya sambil duduk wahai Rasulullah. Kata Rasulullah ucapkan subhanallah 100 kali. Karena itu sama dengan memerdekakan 100 orang ya dari 100 budak dari keturunan Ismail. Ucapkan ya alhamdulillah 100 kali karena itu sama saja dengan mempersiapkan kuda-kuda perang 100 ekor. Ucapkan ya ya Allahu Akbar 100 kali karena itu sama dengan mempersiapkan apa berkurban dengan 100 ekor unta. Dan ucapkan la ilaha illallah 100 kali karena itu bisa memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, dan Al-Mundziri dalam kitab saya Targhib menyebutkan itu dibaca di waktu pagi dan petang ya. Allahu a'lam ya tentang masalah ini. Yang jelas ini merupakan perkara yang dianjurkan sekali memperbanyak ya mengucapkan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar ditambah juga la haula wala quwata illa billah yang Rasul sebutkan bahwa itu kan min kunuzil jannah. Ya, ia adalah merupakan kanzun. Apa itu? Yaitu harta karun yang terpendam dalam surga.
Juga Rasulullah mengajarkan yang lainnya, beliau bersabda, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, kita memperbanyak zikir, itu manfaatnya banyak sekali. Ya, memperkuat hati, melindungi sahayat hati kita dari syaitan. Ya, menyebabkan Allah akan ingat kepada kita. Ya, menyebabkan kita pun akan terlindung dari godaan syaitan. Dan subhanallah, banyak sekali Ibnu Qayyim menyebutkan lebih daripada 50 faedah daripada zikir. Ya, Allahu a'lam.